Reka? Yo, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Woi, ngomong-ngomong mobil baru lagi, Mas. Oh, iya, Ton. Tapi nambah lagi 3 nih, Mas. Apa rahasianya ini, Mas? Ada nih, Ton, aplikasi keberuntungan. Makanya HP nambah mobil baru lagi. Mau enggak? Ini, Ton. Dapat 5 juta, dapat 9 juta. Boleh nih, ajarin kita dong. Ton, hasilnya nih, tuh. Baru tadi malam. Itu di malam nih? Iya, 119 juta. Mantap nggak? Mantap sekali. Ma, ada yang kaitan 100, Ma? Buat apa? Harap jatuh kaduk, Bapak. Apa lagi? Tidak datang balik, Mak. Buang-buang aja. Keparan gede luluk kepen. Buat apa lagi? Kemarin baru minjem. Tuh berasnya habis. Kemarin habis. Nih, cepetan dia balikin tapi. Bisa dibalikin. Awas kalau bohong. Aduh, otak nih. Pusing kenapa lagi? Ada uang nih. Minjem dulu. Minjem. Tuh. Tokennya bunyi tatitut, nggak dengar apa dari semalam sudah disuruh isi, nggak diisi-isi, nggak aja bapak ikut judi online. Astaga, nggak ini proyek ini, wah, judi online, ikut judi online. Ya, sederet tragedi memilukan terjadi akibat kekejaman candu judi online. Pelaku meminjam uang kepada korban karena terjerat judi online. Polisi lantaran diduga menggunakan dana bantuan operasional sekolah untuk keperluan pribadi dan bermain judi online. Dana bos nilai 230 juta rupiah itu seharusnya digunakan untuk pembelian alat pembelajaran bagi siswa sekolah, namun oleh tersangka malah dipakai untuk membayar utang pribadi, berfoya-foya, dan main judi online.